Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat teman-teman semua, khususnya teman-teman semua di kelas 8 SMP atau MTS. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, atau soal ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Untuk teman-teman semua, jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Higgins Ting. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas soal numerisasi atau numerasi ya. Bagi teman-teman semua yang belum menonton video-video sebelumnya, baik tentang numerasi maupun tentang literasi, nanti silakan linknya itu sudah ada di deskripsi semua ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal yang pertama. Migrasi burung merupakan pergerakan populasi burung yang terjadi pada waktu tertentu setiap tahun dari tempat berbiak menuju tempat mencari makan selama iklim di tempat berbiaknya itu tidak memungkinkan. Tidak kurang 60 jenis raptor setiap tahunnya bermigrasi ke Asia Tenggara, 19 diantaranya ke Indonesia, sebelum akhirnya kembali ke habitat berbiaknya. Ando, seorang peneliti migrasi burung, mencatat pergerakan burung seperti ini. Nah, ini catatan burungnya ya. Barisan pertama terdiri dari satu ekor. Nah, sesuai dengan ada yang ada di gambar, ini ada satu ekor. Kemudian barisan kedua terdiri tiga ekor burung dan seterusnya. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini baris kedua ya, ada tiga, kemudian baris ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Baris keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya. Jika banyak barisan dalam formasi tersebut ada 12. Nah, ini misalkan dalam barisan ini ada 12 baris, ini kan baru ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 12 barisan formasi burungnya. Banyak burung pada barisan terakhir dan banyak burung seluruhnya yang ada dalam kelompok tersebut adalah titik-titik. Oke, ini ada option pertama 25 dan 169, option kedua 23 dan 144, option ketiga 21 dan 144, option keempat 21 dan 121, atau pilihan terakhir, option terakhir 19 dan 121. Oke, berarti yang ditanyakan adalah baris terakhir itu ada berapa? Baris terakhir itu kan berarti baris ke-12 ya. Karena di sini kan ada 12 baris atau 12 formasi. Ini formasi pertama, formasi kedua, formasi ketiga, formasi keempat. Nah, berarti yang terakhir itu adalah formasi ke-12. Nah, ada berapa di baris ke-12 ini burung tersebut? Dan seluruhnya kalau dijumlahkan itu ada berapa? Nah, itu yang ditanyakan dalam soal ini ya. Oke, ini kaitannya teman-teman semua, ini kaitannya dengan materi dari baris aritmetika ya. Ya, ini tentang baris aritmetika. Nah, teman-teman harus paham, harus tahu konsep dari baris aritmetika. Oke, sekarang kita yang akan kita cari dulu di sini. Kalau kita melihat ke sini, ini baris pertama, ini baris kedua. Ini kan ada satu, ini ada tiga. Kira-kira dari baris pertama ke baris kedua beda berapa? Betul, beda dua. Ya, nah sekarang kita perhatikan dari baris kedua ke baris ketiga, ini beda berapa? Betul, masih beda dua ya. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dari 3 ke 5 itu kan beda 2. Nah, sekarang baris ketiga ke baris keempat beda berapa? Nah, ini baris keempat nih ya. Ini tadi ada 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ada 7. Beda berapa? Beda 2. Berarti dari sini ke sini beda 2, dari sini ke sini beda 2, dari sini ke sini beda 2 semua bedanya. Oke, berarti mudah ya. Oke, sekarang kita cari saja rumusnya. UN ditambah A dalam kurung N dikurangi 1 dikali beda atau B. Ya. UN suku ke N. Nah, kita yang dicarikan di sini 12 ya. Berarti suku ke 12. Ya, suku ke 12 A-nya berapa? A ini suku pertama. Suku pertama ada berapa? Ada 1. Nah, berarti tulis 1. N-nya? N-nya kan yang ditanyakan 12 ya. Nah, berarti 12. Nah. Oke, sekarang dikurangi 1. Kemudian bedanya berapa B-nya? B-nya 2. Karena dari sini ke sini beda 2, dari sini ke sini beda 2, dari sini ke sini beda 2. Nah, berarti bedanya 2 atau B-nya 2. Nah, setelah ini tinggal kita hitung nih. Ya. 12 dikurangi 1, 11. Berarti 1 ditambah 11 dikali 2. Nah, sekarang di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Maka kita dahulukan dulu perkalian. Kenapa? Karena perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Nah, sekarang kita kalikan dulu. 11 kali 2, 22. Berarti 1 ditambah 22. Nah, berarti ada berapa burung pada barisan terakhir atau barisan ke-12? Ada 23. Ah, berarti jawabannya 23. Yang mana nih 23? Ah, berarti ini option ke B ya. Tapi kita cek dulu nih, jumlahnya benar tidak 144? Jumlah keseluruhan burung pada kelompok ini 144, betul tidak? Nah, kita cek menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 ya, kemudian dikali A ditambah suku ke N. Oke, sekarang kita masukkan N nya 12, N nya 12, 12 per 2 ya, N kan di sini 12 ya, 12 per 2, A nya tadi kan suku pertama ya, 1. Berarti 1 ditambah UN suku ke N tadi ada berapa? Suku ke 12 ada 23 ini ya, ditambah 23. Oke ya. Sekarang kita jumlahkan dulu yang dalam kurung ya. 1 tambah 23 24. Berarti 12 per 6 itu 12 per 2 itu 6 ya. 12 dibagi 2 6, 1 tambah 23 24. Nah, berarti dikalikan 6 dikali 24 jawabannya adalah 144. Nah, berarti betul jawabannya, tepat option ke 2 yang ini nih. Nah, ya. Barisan ke-12-nya ada 23 dan seluruhnya kalau dijumlahkan burung ada 144. Oke, paham ya sampai sini ya konsepnya ya? Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut nih. Lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ah, ini soalnya masih sama dengan soal yang kemarin ya. Isi bacaannya, akan tetapi pertanyaannya ini berbeda ya. Kita baca ulang di sini tentang diskon atau potongan harga dari beberapa toko. Kemarin kita sudah bahas ya, di sini ada 4 toko, toko Jaya, toko Andini Busana, toko Selaras, dan terakhir itu toko Bagus Fashion. Ya, kita perbesar ya supaya kelihatan. Oke. Nah, tabel berikut ini menunjukkan daftar harga normal atau sebelum diskon ya, dan diskon pada beberapa toko. Semua toko tersebut menjual barang yang sama. Nah, jadi barang yang dijualnya itu adalah baju dan celana. Harga satuannya ini sama semua ya, baik di toko Jaya, toko Andini Busana, toko Selaras, Bagus Fashion. Baju ini harganya 80.000 semua, dan celana juga harganya semua sama semua 100.000. Akan tetapi di sini yang membedakan dari toko pertama sampai toko keempat itu adalah diskonnya. Di mana toko Jaya diskon baju 25%, celananya 10% ya. Andini Busana diskonnya 20%, celananya 15%. Selaras 15% untuk baju, sedangkan untuk celananya 20%. Nah, untuk toko Bagus Fashion yang terakhir itu diskon bajunya 10% dan celananya 25%. Nah, di soal yang ini, di yang ditanyakannya adalah ini nih ya. Kita lihat di sini.
Selisih harga satu buah baju setelah diskon di toko Jaya dan toko Selaras adalah 10.000. Benar atau salah ya? Oke, kita cek. Pernyataan kedua, harga paling mahal untuk satu buah celana setelah diskon adalah di toko Bagus Fashion. Benar atau salah? Oke, sekarang kita akan cek ya satu-satu ya. Kemarin kita sudah menghitung sebetulnya di video sebelumnya sudah dibahas ya tentang toko Jaya setelah diskon berapa, tapi kita hitung ulang ya supaya teman-teman paham ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini, kita lanjut. Ini outletannya kita sudah buat seperti ini ya. Tadi tabelnya seperti ini, Jaya 25% dan sama 10%, Andini 20 sama 15, Selaras 15 sama 20, Bagus Fashion 10 sama 25. Oke, sekarang kita akan hitung ulang. Barangkali ada teman-teman semua yang baru gabung, nanti yang baru gabung boleh diklik video yang kemarin, ada di deskripsi linknya. Kita akan hitung ulang toko Jaya 25% itu berapa harganya, kemudian celana berapa. Kita akan hitung masing-masing dari toko ini ya. Oke, kita hitung toko Jaya terlebih dahulu. Bajunya 25%, berarti 25% itu adalah 25 per 100 ya, dikali harga awalnya, harga satuannya di sini kan 80.000, berarti 25%, 25 per 100 dikali 80.000 ya. Kita coret nolnya 2, coret nolnya 2, berarti 25 dikali 800 ya, karena nolnya sisa 2. 25 dikali 800 adalah 20.000. Nah, ya ini diskonnya. Berarti harga baju setelah diskon berapa? Ini kan 80.000 awalnya. Diskonnya 20.000 tinggal dikurangi, berarti 80.000 dikurangi 20.000 sama dengan 60.000. Nah, jadi harga setelah diskon ini ya 60.000 harga setelah diskon. Oke, sekarang kita akan cek celananya 10% diskonnya. Celana 10% berarti 10 per 100 dikali 100.000 ya. Coret nolnya 2, coret nolnya 2. Di sini tinggal 1.000 dikali 10.000 ya. Berarti berapa? 10 kali 1.000. Iya, 10.000. Nah, ini diskonnya. Berarti harga setelah diskon dipotong 10.000 berapa? Tinggal dikurangi 100.000 dikurangi 10.000. Berarti berapa? Iya, berarti 90.000 ya, 90.000. Ya. Nah, ini untuk toko Jaya harga bajunya 60.000, harga celananya 90.000. Ya. Berarti kalau dijumlahkan 60 tambah 90 itu 150 ya. Oke, sekarang kita cek yang kedua, toko Andini Busana. Diskonnya 20% untuk baju. Kita hitung 20% itu berarti 20 per 100 dikali 80.000 ya. 20% 20 per 100 dikali 80.000. Nah, harga baju. Kita coret nolnya 2, kita coret nolnya 2. 20 dikali 800 ini 16.000 ya. 16.000. Oke, ini diskonnya 16.000 potongannya. Nah, berarti harga setelah dipotong diskon berapa? Tinggal dikurangi 80.000 dikurangi 16.000. Nah, sama dengan 64.000. Jadi ini harga diskonnya, harga setelah diskon 64.000 ya. Oke, sekarang kita cek diskon celana 15%, berarti 15 per 100 dikali 100.000. Nolnya kita coret 2, nolnya kita coret 2. 15 kali 1.000, 15.000. Berarti harga setelah diskon berapa? Ya tinggal dikurangi 100.000 dikurangi 15.000 sama dengan 85.000. Nah, berarti harga keseluruhan setelah diskon berapa nih di toko Andini Busana? Tinggal tambahkan 64 ditambah 85, 149 ya. Oke, sekarang kita akan cek toko Selaras nih, toko Selaras ya. Kita akan cek toko Selaras. 15% berarti 15 per 100 dikali 80.000 baju dulu ya, 80.000. Nolnya kita coret 2, nolnya kita coret 2. 15 dikali 80 dikali 800 ya, nolnya sisa 2 sama dengan 12.000. Nah, ini potongan diskonnya 12.000. Nah, berarti harga setelah diskon berapa? Tinggal dikurangi 80.000 dikurangi 12.000. Berarti berapa? Iya, 68.000. Ya.
Oke, sekarang kita cari yang celananya 20% potongannya. Oke, diskonnya 20% berarti 20 per 100 dikali 100.000 harga celana. Kita coret nolnya 2, 20 dikali 1.000 ya, benar ya? Berarti 20.000. Nah, berarti harga setelah diskon tinggal dikurangi 100 kurangi 20.000. Nah, bukan, 20.000 ya. Ini bukan 15.000 ya, harusnya 20.000. Berarti 80.000. Nah, ini salah nih. Di sini salah ya. Bukan 15.000 tapi 20.000 harusnya. Oke. Berarti di toko selaras kalau dijumlahkan 68 ditambah 80 itu 148 harga setelah diskonnya ya. Oke, sekarang kita cek yang Bagus Fashion. Oke, yang terakhir Bagus Fashion diskonnya 10% dan 25%. Diskonnya 10% berarti 10 per 100 dikali 80.000 harga baju dulu. Coret nolnya 2, 10 kali 800 8.000 ya, 8.000. Kemudian kita kurangi dengan harga baju aslinya untuk mencari harga setelah diskon. Berarti 80.000 dikurangi 8.000 hasilnya adalah 72.000. Nah, ini untuk baju dulu ya. Nah, sekarang untuk celananya berapa? Celananya 25% ini ya. Celananya 25%. Berarti 25 per 100 dikali 100.000 harga celana. Nolnya kita coret 2, 25 dikali 1.000 hasilnya adalah 25.000 ya. Nah, harga setelah diskon berapa? Tinggal dikurangi saja 100.000 dikurangi 25.000 hasilnya adalah 75.000. Nah, ini untuk toko selaras, toko terakhir. Berarti kalau dijumlahkan harga setelah diskon baju dan celana berapa? Tinggal dijumlahkan, ditambahkan ya. 72 ditambah 75 berarti 147.000. Nah, sedangkan tadi yang ditanyakan itu adalah selisih harga satu buah baju di toko Jaya dan toko selaras. Baju ya, yang ditanyakan toko Jaya dan selaras. Jaya mana? Nah, ini Jaya, selaras ini toko ketiga ya. Baju, baju itu berarti yang pertama yang merah ya. Nah, bedanya tadi selisihnya 10.000, benar atau salah? Di sini toko Jaya harga bajunya setelah diskon itu 60.000 ya. Kemudian di toko selaras ya bajunya 68, berarti bedanya 8.000 ya. Bedanya 8.000 bukan 10.000, berarti salah. Nah, salah ya. Oke, salah. Karena ini tanyakan adalah harga satu buah baju setelah diskon ya. Setelah diskon toko Jaya dan toko selaras. Toko Jaya 60.000, toko selarasnya 68.000. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya 8.000 ya. 68 dikurangi 60 8.000. Nah, berarti bukan 10.000, salah ya ini ya. Oke, sekarang kita akan cek pernyataan yang kedua. Harga paling mahal untuk satu buah celana setelah diskon adalah di toko Bagus Fashion. Harga paling mahal di satu buah celana setelah diskon di toko Bagus Fashion. Toko Bagus Fashion. Ini nih. Ini bukan selaras ya, harusnya tadi salah ya. Ini harusnya Bagus Fashion yang terakhir ya. Tadi yang ditanyakan adalah celana paling mahal tak Bagus Fashion. Celana itu mana? Celana itu ini nih yang 75.000 ya. Celana itu yang 75.000. Ah, salah ya. Yang paling mahal justru di toko Jaya 90.000. Ini seharusnya paling murah 75.000. Ah, berarti jawabannya ya, jawabannya ini juga salah. Ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, paham. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, masih sama ya. Soalnya masih sama tentang harga potongan harga atau diskon di masing-masing toko. Ini juga masih sama bentuk tabelnya. Kita langsung baca soalnya saja ya. Gunawan ingin membeli satu baju dan satu celana. Uang yang ia miliki cukup untuk membeli di toko Jaya tanpa mendapat uang kembalian. Di toko Jaya berarti ini nih ya. Nah, jika ingin mendapat uang kembali sebesar 2.000, Gunawan harus belanja di toko mana? Oke.
Jadi dalam pernyataan ini, tadi kita sudah potret tadi ya, dalam pernyataan tadi si Gunawan ini dia membawa uang sama persis dengan harga setelah diskon di Toko Jaya. Ya, Toko Jaya. Sedangkan di Toko Jaya, ya dia itu harganya itu 150, berarti si Gunawan ini bawa uangnya 150, karena kalau dia beli ke Toko Jaya dia tidak akan memiliki kembalian. Nah, yang ditanyakan ini adalah ketika si Gunawan ini ingin kembalian 2000, dia harus pergi kemana nih, ke toko mana? Nah, kita lihat saja ke sini. Awalnya dia membeli atau membawa uang kan seharga atau sebesar dengan harga dari Toko Jaya, berarti 150. Dia bawa uang itu 150 ya. Ingin kembalian 2000. Berarti kalau ingin kembalian 2000 ya, maka ya tinggal dikurangi saja 150 dikurangi 2000, 148.000. Toko mana yang seharga 148.000 setelah diskon? Yaitu Toko Selaras. Nah, ini nih ya, Toko Selaras 148.000 ya. Jadi tinggal dikurangi saja 150 dikurangi 2000. Ya berarti adanya di Toko Selaras. Ya. Jawabannya di sini adalah Toko Selaras. Nah, tinggal diketik di sini ya. Ini bentuknya isian singkat ya. Selaras di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Masih sama bentuk soalnya. Masih sama, tabelnya pun masih sama. Kita cek pertanyaannya. Ini pertanyaan beda. Ini menjodohkan ya, menjodohkan. Oke, kita cek satu persatu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Harga satu baju di toko Bagus Fashion itu berapa? Kita jodohkan. Satu baju di toko Bagus Fashion. Satu baju di toko Bagus Fashion. Bagus Fashion itu mana? Oh, ini nih. Ini yang seharusnya selaras, salah ya. Ini harusnya toko Bagus Fashion ya, selaras, selarasnya yang ini, Bagus Fashion yang ini. Tadi harganya berapa? Harga satu baju di toko Bagus Fashion, baju ini nih ya, baju 72.000 ya. Bajunya seharusnya 72.000. Berarti di sini kita jodohkan ke sini 72.000 ya. Oke. Kita klik, kita klik. Oke, nanti akan membentuk garis dengan sendirinya. Kita cek. Yang kedua, harga satu celana di toko Andin Busana. Satu celana di toko Andin Busana. Ini Andin ya, toko kedua. Celana, ini baju, ini celana 85.000, harganya 85.000. Kita klik 85.000 yang mana? Oh, ini nih. Nah, kita klik di sini. Nah, ya. Oke, paham ya? Jadi tinggal diklik, kemudian jawabannya yang mana? Diklik ulang, klik. Oke, sekarang kita cek yang selanjutnya. Harga satu baju di toko Jaya. Satu baju di toko Jaya tadi berapa? Toko Jaya ini nih, bajunya 60.000. Oke, di sini ya, 60.000. 60.000. Klik 60.000 mana? Oh, paling atas ini ya. Klik. Nah, ya, paham ya? Kita cek soal yang terakhir, pernyataan terakhir. Harga satu celana di toko Selaras. Harga satu celana toko Selaras. Ini toko ketiga ya, Selaras. Ini nanti teman-teman, bukan Selaras ya, ini toko terakhir Bagus Fashion. Seharusnya Bagus Fashion, ini salah ngetik ya. Yang ditanyakan apa tadi? Satu celana di toko Selaras. Satu celana. Celana itu berarti yang hijau ya. Yang hijau ini nih, 80.000. Berarti 80.000 nih yang ini ya. Nah. Oke, sekarang kita sudah menjawab soal ini ya, menjodohkan. Soalnya masih sama ya. Tapi bentuknya menjodohkan kalau ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Masih sama. Oh iya, masih sama lagi ya. Jadi masih sama, tidak apa-apa. Oke. Ini ya, angkanya masih sama. Isi teksnya masih sama. Hanya bentuk pertanyaannya saja yang berbeda ya. Oke, sekarang kita jawab ya. Yuni memiliki uang Rp200.000 dan ingin membeli satu buah baju dan satu buah celana. Agar sisa uangnya paling banyak, di toko mana saja baju dan celana boleh dibeli pada toko yang berbeda? Ia harus membeli
Jika uangnya sisa, berapa rupiah sisa uangnya? Jelaskan jawabanmu. Oke. Berarti si Yuni ini membawa uang 200.000, dia ingin membeli satu baju, juga ingin membeli satu celana. Nah, di sini dijelaskan jadi boleh membeli di toko yang berbeda, misalkan bajunya belinya di toko Andin Busana, celananya beli di toko yang lain. Nah, dengan catatan di sini agar sisa uangnya itu paling banyak. Nah, di toko mana? Oke, ya. Nah. Terus nanti sisanya berapa? Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke potretan yang ini. Nah, setelah kita perhatikan dengan teliti, ya, dari oretan yang tadi, kalau kita melihat baju, nah, sekarang kita lihat baju dulu dari masing-masing toko setelah diskon, ya. Di toko Jaya itu baju itu harganya 60.000, di toko Andin itu 64.000, di toko Selaras 68.000, dan di toko Bagus Fashion, ini Bagus Fashion ya, 72.000. Nah, berarti si siapa tadi itu soalnya Yuni, ya, si Yuni kalau ingin membeli baju murah dan ingin kembaliannya banyak, dia harus pergi ke toko Jaya dengan harga 60.000 satu baju. Nah, karena apa? Karena di toko yang lain untuk harga baju itu lebih tinggi di atas toko Jaya. Toko Jaya ini paling murah untuk baju, ya. Nah, berarti kita ketik di sini, ya. Baju dibeli di toko Jaya dengan harga tadi berapa harganya itu? Harga 60.000, ya. Dengan harga 60.000. 1 2 3. Nah. 60.000. Atau misalkan pakai koma 2 deh seperti soalnya, ya. Ini kan koma 2 soalnya. Jadi nanti teman-teman lihat soalnya, kalau di soalnya ada koma 2, nah berarti kita juga tulis koma 2, ya. Jadi bajunya supaya murah belinya di toko Jaya, ya. Karena diskonnya paling tinggi nih 25.000, ya. Nah. Kemudian celananya beli di mana? Nah, yang paling diskonnya paling banyak, kita cek celana outletan yang warna hijau. Ya, di toko Jaya itu 90. Oh, mahalnya. Di toko Andin agak lebih murah, 85, di toko Selaras 80.000, dan di toko terakhir Bagus Fashion 75.000. Berarti kita bisa menyimpulkan si siapa tadi itu, Yuni, ya, Yuni membeli celana itu agar murah, ya, dia beli celananya pergi ke toko Bagus Fashion, toko terakhir. Karena apa? Karena diskonnya paling besar 25.000. Berarti setelah dipotong dengan diskon, ya, harganya 75.000, ya. Nah, berarti sedangkan kita lanjutin, ya. Sedangkan untuk celana dibeli di toko Bagus Fashion, ya, Fashion nulisnya, ya, dengan harga berapa tadi itu harganya 75.000, ya. 75.000, nolnya koma 2, nah, di depannya dikasih RP, ya, RP. Nah, oke, ini, ya. Nah, sekarang di sini ada keterangan hitam besar, ya, berapa rupiah sisa uangnya. Uangnya ini ada berapa sisanya? Tadi kan bawanya 200.000, ya. Nah, di sini kalau kita total 60.000 ditambah 75 itu kan berarti 135, ya. 100 jadi uang yang Yuni bayarkan sebesar
100 ditambahin dulu 135.000 ya, koma 00 ada 2, maka kembaliannya, maka sisanya ya, maka sisanya berarti 200.000 ya, 200.000 dikurangi 135, berarti kembaliannya 60.000 ya, 65.000 ya, 200.000 dikurangi 135.000 ya. Ya ini kan jumlah dia belanja 135, uang yang dibawanya 200.000, berarti 200 dikurangi 135 ya, 0 dikurangi 5 itu kan 5 ya, kemudian 0 nya ini tinggal 9, 9 dikurangi 3, 6 ya, ini 2 nya sudah pinjam, 1 kurangi 1, 0 berarti betul, sisanya adalah Rp 65.000. nah, 0 nya 0,2 ya. Nah, jadi seperti ini jawabannya ya. Dibeli di toko Jaya untuk baju 60.000 dan Bagus Fashion itu beli celananya 75.000. Berarti kembaliannya sisanya 65.000. Paham ya? Oke, sampai di sini saja untuk pembahasan soal ANBK atau AKM di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di-share video ini ke teman-teman yang lain agar yang lain bisa ikut gabung, bisa ikut belajar, bisa ikut memanfaatkan di channel YouTube Hiking Sing. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang akan menghadapi AKM, yang sedang menghadapi AKM atau NBK diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan, juga mendapatkan nilai yang bagus, tidak ada yang di bawah 70 ya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton di video ini nilainya di atas 80 semua, 80, 85, 88, 90, 95, bahkan 100 ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.